Dalam sebuah penelitian, seekor tupai terbukti bisa mengingat ribuan kacang yang pernah disembunyikannya di waktu yang berbeda-beda. Burung gagak juga bisa membedakan musim, sehingga mereka akan bermigrasi di waktu yang aman. Kids, apakah kamu tahu jenis hewan apa saja yang punya kecerdasan tinggi? Mungkin sebagian akan berpikir kalau anjing termasuk salah satu hewan yang cerdas. Sebenarnya hal itu nggak salah. Namun, ternyata ada banyak jenis hewan lain yang punya kecerdasan lebih tinggi loh. Bahkan, beberapa di antara mereka punya banyak akal untuk mengelabui manusia. Selain itu, ada juga hewan yang punya ingatan kuat dan nggak akan lupa terhadap segala sesuatu. Penasaran hewan apa saja yang cerdas dan banyak akal ini? Yuk kita cari tahu! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Gajah. Gajah punya ingatan yang sangat kuat dan tajam. Hewan ini bisa mengingat jalan ke sebuah tempat yang sudah bertahun-tahun ia tinggalkan. Gajah juga terbukti nggak pernah melupakan teman, meski mereka sudah terpisah ratusan kilometer dalam waktu yang cukup lama. Lumba-lumba. Selain bisa menunjukkan emosi, lumba-lumba juga spesies pintar yang punya banyak akal loh. Dalam sebuah penelitian, seorang pawang bisa melatih lumba-lumba mengambil sampah dari dalam air untuk ditukar dengan seekor ikan. Namun, seekor lumba-lumba bernama Kelly terlihat memanipulasi sistem. Di dalam air, ia merobek-robek selembar sampah jadi beberapa potongan kecil dan membawa sampah tersebut satu demi satu sehingga ia bisa mendapat lebih banyak ikan. Wah, cerdas ya. Tupai. Tupai punya daya ingat yang jauh lebih baik dari manusia. Dalam sebuah penelitian, seekor tupai terbukti bisa mengingat ribuan kacang yang pernah disembunyikannya di waktu yang berbeda-beda. Bahkan seekor tupai juga pintar mengelabui. Saat mengetahui ia sedang diawasi oleh manusia, tupai akan berpura-pura mengubur kacangnya dalam sebuah lubang. Padahal mereka cuma mengubur tanah kosong, sedangkan sebutir kacang disembunyikannya di ketiak atau di dalam mulut. Babi. Babi bisa mengerti emosi manusia, menunjukkan empati, dan paham beberapa kata serta isyarat manusia. Dalam sebuah penelitian, seekor babi muda berusia 6 bulan juga bisa lebih cepat belajar soal refleksi cermin daripada bayi manusia yang butuh waktu lebih lama. Burung gagak. Burung gagak bisa membedakan antara binatang predator dan jinak cuma dengan melihat ekspresi wajahnya loh. Burung gagak juga bisa membedakan musim, sehingga mereka akan bermigrasi di waktu yang aman. Lewat insting dan kemampuan berpikirnya, burung gagak juga bisa menghafal rute truk sampah, jadi mereka bisa mencari makan dari ceceran sampah di waktu yang tepat. Pada bagian yang pertama, kita ada membahas kemampuan simpanse dalam mempelajari bahasa isyarat. Yang kedua, ada gajah yang dapat mengenali dirinya sendiri saat bercermin. Yang ketiga, ada kakak tua abu-abu Afrika ini katanya merupakan instingnya kakak tua. Keempat, ada tikus yang dapat mengambil keputusan berdasarkan hal-hal yang mereka tahu ataupun tidak. Terakhir, ada lumba-lumba hidung botol yang memiliki kesadaran sosial yang sangat baik pada alam liar. Tapi tentu saja, tidak hanya kelima hewan itu yang memiliki kemampuan dan kepintaran. Masih ada 5 hewan pintar lainnya yang akan kita bahas hari ini. Ada hewan apa saja ya? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Gurita. Gurita termasuk ke dalam hewan invertebrata atau hewan yang enggak punya tulang punggung atau ruas-ruas tulang belakang atau tulang lainnya. Dari semua hewan invertebrata, gurita memiliki otak paling besar dengan 130 juta neuron. Tapi 60% dari neuron gurita ini nggak berada di otak, melainkan ada di lengannya yang juga dapat tumbuh kembali setelah dipotong.
Menurut ilmuwan, gurita mampu menemukan jalan saat berada dalam labirin. Ia juga mampu menyelesaikan masalah dengan cepat dan mengingat solusinya setidaknya untuk jangka pendek. Babi. Para peneliti mempelajari bahwa babi memiliki memori jangka pendek yang sangat baik. Ternyata babi berendam dalam lumpur bukan untuk bermain loh, tapi untuk menurunkan suhu tubuh mereka karena mereka tidak memiliki kelenjar keringat. Enggak hanya itu, babi juga memiliki kemampuan dalam menemukan jalan keluar dari labirin. Hebat kan? Ia juga memahami bahasa simbolis sederhana, belajar menggunakan joystick, serta menggunakan cermin untuk menemukan makanan yang tersembunyi. Burung darah. Sebuah studi menunjukkan bahwa burung darah dapat mempelajari operasi perhitungan matematika secara acak, mulai dari penjumlahan hingga bilangan berpangkat. Monyet rhesus menjadi satu-satunya hewan selain burung darah yang memiliki kemampuan tersebut. Enggak hanya itu, burung ini juga dapat terus mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan masalah dan juga mengenali manusia lewat karakteristik wajah. Anjing. Siapa yang gak kenal dengan hewan satu ini? Hewan yang terkenal setia ini ternyata juga pintar loh. Beberapa peneliti percaya bahwa anjing dapat memahami perilaku sosial dari manusia, mengingat banyak dari mereka yang hidup bersama manusia dalam jangka waktu yang lama. Hewan yang sangat suka menjulurkan lidahnya ini memiliki kemampuan dalam mempelajari perintah dengan sangat cepat. Mereka juga memahami bagaimana harus bersikap, serta mampu mengenali objek. Gagak. Ukuran otak burung gagak hampir sama dengan ibu jari manusia, relatif cukup besar dibanding dengan ukuran badannya sendiri. Hal ini membuat kecerdasan mereka setara dengan primata. Peneliti telah menemukan bahwa gagak dapat mengenali dan mengingat wajah manusia. Gagak juga dapat mempersepsikan wajah tersebut bersahabat atau enggak. Pakar perilaku hewan juga percaya kalau burung gagak sama pintarnya dengan anak berusia 7 tahun. Sedangkan di Jepang, burung gagak menaruh kacang di jalan mobil dan menunggu hingga mobil menggilas kulitnya. Setelah itu, gagak tinggal mengambil isi kacangnya. Wah, pintar ya. Nah kids, itu dia kelima hewan pintar bagian yang kedua. Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat sendiri kemampuan dari hewan-hewan tersebut? Hai kids, pernahkah melihat hewan gajah di film atau kebun binatang? Yeps, hewan ini memiliki tubuh yang besar dan salah satu ciri khasnya yakni memiliki belalai panjang. Di balik tubuhnya yang besar, ternyata gajah memiliki otak yang cerdas loh. Penasaran apa saja kecerdasan dari gajah? Yuk kita cari tahu! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Gajah mengingat semua hal. Kemampuan otak gajah yang pintar membuatnya menjadi satwa yang suka bersosialisasi, kreatif, dan suka menolong. Gajah bisa mengenali sekitar 30 gajah yang dikenalnya, baik dengan melihat ciri fisik maupun aromanya. Kemampuan ini berguna saat kawanan gajah sedang melakukan perjalanan atau imigrasi. Kemudian bisa juga menjadi penolong saat mereka berhadapan dengan kawanan lain yang bermusuhan. Gajah bisa mengenali tanda-tanda tertentu yang bisa membahayakan dirinya dan kelompoknya, misalnya keberadaan pemburu. Selain itu, gajah juga bisa mengingat dan kembali ke lokasi yang penting, meskipun ia sudah lama nggak mengunjunginya loh. Nggak hanya bisa mengenal anggota kelompoknya, karena kepintarannya, gajah juga bisa mengingat hewan lain yang berkesan bagi dirinya. Bahkan, gajah juga bisa mengingat manusia yang pernah bersahabat dengannya. Kecerdasan emosi. Gajah memiliki ukuran otak yang paling besar di antara semua hewan mamalia di darat. Bukan hanya ukuran otak yang besar, gajah juga punya kecerdasan emosi yang tinggi dan hampir sama dengan hewan simpanse. Perkembangan otak gajah membuatnya semakin mirip dengan kondisi otak manusia. Gajah memiliki bagian otak bernama hipokampus yang erat dengan emosi atau perasaan. Bagian otak tersebutlah yang memudahkan gajah mengingat sesuatu dengan cara menyajikan pengalaman-pengalaman penting yang pernah dialami oleh si gajah. Hal inilah yang membantu gajah
untuk menghindar dari bahaya dan gak mengulangi kembali. Selain itu, bagian otak tersebut juga membantu gajah dalam melakukan penyelesaian masalah hingga membantunya menjadi hewan yang kreatif. Perilaku gajah yang cerdas. Karena gajah memiliki kemampuan ingatan dan kreativitas, seorang peneliti mempelajari cara gajah berkomunikasi. Gajah berkomunikasi dengan menggunakan gerakan tubuh dan suara. Bahkan menurut ilmuwan, gajah memiliki bahasa dan tata bahasanya tersendiri loh. Gajah juga memiliki kemampuan seni seperti memilih campuran warna atau mengenali nada musik yang berbeda. Gajah memiliki rasa empati. Seperti manusia, gajah juga bisa merasakan sedih saat ada salah satu kelompoknya yang meninggal. Bahkan mereka juga menguburkan temannya yang meninggal dunia dan mengunjungi tempat tersebut sesekali. Gajah juga bisa menunjukkan perlindungan dan perhatian terhadap makhluk hidup lainnya yang terluka. Nah, itulah informasi tentang gajah, si hewan yang pintar. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!